Halo guys, berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor yang sedang instalasi koaksial Venom Diablo dan Split Venom Diablo guys. Jadi depan belakang speakernya diganti sama Split dan koaksial Diablo by Venom. Inilah dia pemasangan instalasinya guys. Prosesnya seperti ini, kita pakai ring karet dan ini ada refitting juga di sini di mobilnya Terios All ya. Seperti ini guys, proses instalasinya guys. Ketemu lagi bersama kami channel Dinasti Audio Bogor. Nah, kami semua ini habis pasang koaksial sama split. Tapi bukan split teman-teman, split ini mah. Yuk, check it out. Tuh. Nah, ini semua teman-teman. Ini pakai USB, USB-nya udah dirakit di bawah. Masih original banget teman-teman. Mungkin yang punya mobilnya belum ganti, kedepannya mungkin dia pasti ganti. Tadi saya udah tawarin, kata si bapak ini tanggung waktunya udah agak sore gitu, takut kemalaman si bapaknya. Nah, jadi kami semua ini cuma ganti splitnya doang. Check it out. Nah, ini semua. Nah, di sini ini juga pasang tweeter. Oh, ini agak longgar. Nah, udah. Nah, ini di sini tweeternya. Nah, ini pakai split, teman-teman. Ya, ini splitnya. Yo. Ini yang belakang. Nah, ini pakai koaksial Jepo. Diablo. Nah, ini teman-teman, Venom Diablo, mantap. Ini disimpannya di, kalau dusnya di sini teman-teman, tapi speakernya tadi di depan. Ini buat belakangnya teman-teman. Nah, Venom semua. Ini suaranya nampol banget teman-teman. Nah, ini disimpan kira
bapaknya butuh lagi. Nah, teman-teman semua, itulah tadi review kami pemasangan sama temen CS biasa, Agus CS. Cuman dia lagi beli kopi barangkali ya. Ya, teman-teman, dari kami dicukupkan sekian. Maaf-maaf bila ada kata-kata yang kurang nyaman di hati teman-teman semua. Ya. Dari kami sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari kami. Sekian dan terima kasih. Check it out. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.